Berikut ini cara membatasi penggunaan hotspot di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman bisa masuk atau klik di bagian koneksi. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian hotspot seluler dan penambatan. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian hotspot seluler. Nah, lalu kalau kalian mau aktifkan, silahkan aktifkan terlebih dahulu. Kemudian untuk pengaturan atau membatasinya, itu teman-teman bisa langsung klik konfigurasi. Nah, di sini kalian bisa ubah nama jaringan, kata sandi, band, dan pengamannya. Kemudian kita klik di tingkat lanjut. Nah, di sini saluran siaran kalian bisa atur, paling banyak ada 11, paling sedikit ada 1 ya, teman-teman ya. Nah, ini dia untuk kita mengatur atau membatasi batas data seluler kita ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung batasi ya mau berapa MB. Nah, kalau 1 GB itu 1000 MB ya biasanya ya. Nah, kemudian kalau sudah kalian atur atau kalian isi di sini misalnya 500 MB, lalu kita klik oke. Nah, itu kita sudah membatasi atau mengaturnya. Kemudian di sini kalian bisa nonaktifkan juga saat tidak ada perangkat tersambung ya, teman-teman ya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi perangkat yang tersambung ke hotspot kita, kita bisa nonaktifkannya secara otomatis. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik simpan. Sekarang kita sudah mengatur untuk membatasi penggunaan hotspotnya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.